السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Pada kali ini kita ingin membincangkan melaksanakan inovasi sistematik melalui kaedah TRIS. In English is implementing systematic innovation through TRIS. Kenapa saya begitu bersungguh-sungguh untuk bersungguh-sungguh membawa tajuk ini? Why I'm so serious about this topic? Dalam TRIS ada 5 sebab yang saya dapat kemukakan kenapa saya ingin mempromosikan atau mengemukakan TRIS ini kepada umum. Yang pertama sekali, dalam pekerjaan atau dalam kehidupan kita, kita tidak mungkin dapat menciptakan sesuatu dengan cara yang cepat dan sistematik. Dan ini merupakan sebuah inovasi. It is an innovation. Dan yang kedua, kaedah TRIS ini sistematik. Kalau dulu kita menghadapi masalah dalam kehidupan atau dalam pelajaran dan sebagainya, kita menggunakan kaedah cuba dan jaya, try and error. Tapi dengan kaedah TRIS ini, kita mendapati dia suatu kaedah yang sistematik. Ada cara-cara daripada kaedah langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, sampailah langkah terakhir, kita dapat melaksanakan kaedah TRIS ini secara sistematik. Dan walaupun pada mulanya TRIS ini digunakan oleh penciptanya untuk menyelesaikan kaedah-kaedah dalam bidang teknikal, bidang seperti kejuruteraan dan yang sama dengannya, tetapi sekarang ini TRIS sudah memasuki atau sudah terserap ke dalam semua bidang kehidupan. Ya, infiltrated into almost all fields of human endeavor, human life. Dan yang keempat ialah kita mencari punca utama masalah. Apabila kita nak menggunakan kaedah TRIS, kita akan mencari apakah yang menyebabkan masalah itu berlaku. We are looking for the root cause of the problem. Dan yang kelima, alasan kelima kenapa saya menggunakan TRIS ialah kita tidak menyelesaikan suatu masalah itu seperti separuh jalan, tapi kita menyelesaikan secara tuntas, secara habis, solve once and for all, no compromise. Di dalam TRIS tidak ada kompromi. Sama ada kita menyelesaikan secara keseluruhan ataupun kita kita menyelesaikannya itu secara tuntas. Kalau kita nak TRIS ini mempunyai 5 aras ataupun 5 level di dalam dunia ini, ada TRIS aras pertama, aras kedua, aras ketiga, aras keempat dan aras kelima. Pada untuk TRIS aras pertama sahaja, kita memerlukan masa 2 hari atau paling baik ialah 3 hari penuh untuk kita menghayati sepenuhnya apakah TRIS itu dan mengetahui atau mengingati kaedah yang dikemukakan oleh TRIS. Tapi untuk level aras kedua memerlukan 3 hari, aras ketiga pun 3 hari, dan bila sampai aras keempat, kelima, tidak ada lagi perkara yang TRIS kemukakan yang baru. Cuma kita mempraktikkan TRIS menyelesaikan masalah. Dan apabila masalah kita itu diakui oleh pakar-pakar TRIS dunia, mengatakan kita layak untuk mendapat
sijil aras keempat, dan mereka akan memberikan sijil aras keempat. Dan begitu juga dengan aras kelima. Kami telah, saya sendiri telah melalui aras satu, aras dua, dan insya Allah akan mengikuti aras ketiga. Dia ada dua klasifikasi yang kita namakan pengamal ataupun practitioner TRIS. Yang satu lagi kita namakan instructor ataupun pengajar TRIS. Saya telah lulus dalam level 1 practitioner dan juga sebagai pengajar. Tapi untuk level 2, saya sudah mengikuti TRIS level 2 dan akan mengikuti TRIS level 3. Tapi untuk level 2 dan level 3, saya belum lagi mendapat sijil untuk untuk sebagai instructor. Di USIM, kita mengajar TRIS ini sebagai satu co-curriculum. Artinya pelajar memilih untuk mengambil TRIS ini atas kerelaan mereka sendiri. Artinya tidak diwajibkan. Sekiranya perkara ini diwajibkan, pelajar-pelajar USIM akan mengambilnya sebagai mata pelajaran wajib. Dan ini sangat penting apabila mereka keluar daripada USIM, lulus nanti mereka akan dapat menggunakan TRIS untuk kehidupan mereka. Secara ringkas, TRIS ialah dalam bahasa Rusia Teoria Resenia Izobritalski Zadach, ataupun dalam bahasa Inggeris kita sebut sebagai Theory of Inventive Problem Solving. Di dalam bahasa Rusia dipendekkan menjadi TRIZ, T-R-I-Z. Tetapi dalam bahasa Inggeris, bila kita pendekkan, dia menjadi TIPS, T-I-P-S, TIPS. Kaedah TRIZ ini telah dimulakan di Rusia pada tahun 1940 oleh Genrich Altschuler. Genrich Altschuler ini seorang penilai pattern. Apabila kita menemui sesuatu perkara baru atau menemui satu teori baru ataupun produk-produk baru, kita boleh memohon untuk dipatenkan supaya orang lain tidak boleh meniru, dan kalau orang meniru kita boleh saman mereka di mahkamah. Jadi beliau ini ialah seorang penilai. Jadi semua permohonan patent akan melalui beliau waktu beliau di Rusia, iaitu dia akan menilai sama ada patent itu boleh diberikan ataupun patent itu tidak boleh diberikan. Jadi selama beliau menilai lebih daripada 200,000 patent semasa beliau bertugas sebagai penilai patent, beliau mendapati ada tiga penemuan yang Genrich Altschuler ini menemui. Tiga penemuan, beliau mengatakan bahawa masalah dan penyelesaian berulang merentasi industri dan sains. Artinya mungkin kita menghadapi masalah yang tertentu dan penyelesaian tertentu bukan hanya berlaku dalam industri automobil misalkan, tetapi dia juga berlaku dalam industri perkilangan, industri petrokimia, industri lain-lain. Dan juga dalam bentuk sains. Artinya dalam teori tertentu dan sebagainya, masalah dan penyelesaian berulang dalam bidang ataupun dalam industri dan sains merentasi. All we can say, iaitu beliau telah menemui 40 prinsip yang inventif bagi menyelesaikan masalah. Jadi dengan menggunakan 40 prinsip inventif ini, Altschuler telah berjaya menyelesaikan banyak masalah teknikal. The problems and solutions are repeated across industries and science. And
Altshuler come to the conclusion that there are 40 inventive principles for solving problem. Itu penemuan yang pertama yang beliau dapati. Penemuan kedua ialah corak evolusi teknikal berulang merentasi industri dan sains. Patterns of technical evolution were repeated across industry and science. Pattern ini kita akan belajar dalam apa yang kita sebut sebagai curve, S-curve ataupun kurva S. Di dalam S-curve itu kita dapat tahu bahawa satu sistem itu dilahirkan, kemudian sistem itu mengalami transisi antara hidup dan mati, kemudian dia akan mengalami tahap kematangan dan akan mengalami tahap kemunduran ataupun mati. Jadi the trend teknologi berevolusi kepada generasi berikutnya. So technology trend to evolve a technical system to the next generation. Sebab itu dalam dalam pasaran kita dapati sesuatu produk itu dikeluarkan mengikut masa mereka ciptakan produk itu. Artinya produk yang pertama mungkin tidak begitu sempurna, tetapi apabila mereka mencipta atau membuat semula produk yang berikutnya, mereka akan menambahkan ciri-ciri yang tidak sempurna itu disempurnakan sehingga akhirnya sesuatu produk itu menjadi sempurna apabila pembaikan-pembaikan dilakukan terhadap produk yang berkenaan. Di sini kita dapati trend evolusi technical sesuatu produk itu berulang dalam industri dan juga sains. Jadi bila benda itu berulang, kita boleh membuat kias ataupun membuat satu perbandingan bahawa masalah ini telah berlaku dalam satu sistem lain, tetapi dia akan berlaku juga dalam sistem yang akan datang ataupun sistem yang berikutnya. Yang ketiga ialah inovasi ini menggunakan kesan saintifik di luar daripada bidang asal masalah itu. Masalah itu timbul. Katalah sesuatu masalah itu timbul di dalam bidang teknikal, dalam bidang katalah automobil yang saya sebutkan tadi. Mungkin juga masalah yang sama kita boleh kiaskan kepada bidang yang lain. Katalah sistem enjin di dalam kereta. Kita boleh kiaskan kepada sistem pencernaan atau sistem dalam badan manusia, di mana komponen-komponen dalam sistem enjin itu, enjin kereta dan enjin apa-apa kenderaan, boleh kita kiaskan kepada bahagian-bahagian di dalam badan kita. Jadi bahagian mana yang rosak, bahagian mana yang perlu diperbaiki dan sebagainya, boleh kita menggunakan kesan saintifik dalam satu bidang kepada bidang yang lain. Innovation used scientific effects outside the field from where the original problem was found. Jadi kesan saintifik boleh kita gunakan untuk menyelesaikan masalah secara unik di tempat, mungkin di bidang yang lain. Jadi itu tiga penemuan yang dijumpai oleh Genrich Altshuler yang membuat TRIZ ini merupakan satu alat, satu metode, satu kaedah bagi kita membuat inovasi di dalam kehidupan kita. Kalau dulu inovasi dimulai oleh Genrich Altshuler ini, dia memfokus kepada teknikal sahaja, tetapi sekarang kita boleh membawa ataupun mengaplikasikan TRIZ ini kepada bidang-bidang sains sosial, kepada bidang-bidang lain, kepada bidang agama, kepada bidang psychiatry, kepada bidang kedoktoran yang melibatkan manusia. Walaupun dulu sebelum
pada awalnya Gandhi Saksula memulainya dengan mengkaji masalah teknikal, masalah produk, masalah yang kita nampak, jelas kita nampak alat dan sebagainya. Tapi sekarang kita dengan menggunakan satu cara, kita boleh mengaplikasikan juga kaedah TRIS ini kepada sains sosial dan sebagainya. Mungkin perkara ini saya akan terangkan dalam dalam siri-siri yang lain. Kita akan membuat siri, beberapa siri dalam TRIS ini, kerana TRIS ini satu bidang yang sangat luas dan kita dapat membuat berbagai-bagai siri dan membincangkan sesuatu aspek tertentu. Jadi secara prinsipnya TRIS ini ialah kita mencari punca utama masalah khusus. Jadi selalunya kita meneliti atau mengkaji atau bertanya kepada orang yang ada masalah itu, apa sebenarnya punca masalahnya? Apakah kamu kekurangan wang atau kekurangan iman atau kekurangan kasih sayang atau sebagainya. Jadi apabila kita dapat mencari punca utama masalah itu, kita boleh menggunakan cadangan Aksula, Greg Gendrys Aksula, iaitu kita boleh menggunakan rumus umum yang telah dicadangkan oleh Gendrys Aksula untuk menyelesaikan masalah itu. Jadi ini secara ringkasnya. The main principle of TRIS is to find the root cause of a specific problem and then using innovative principle suggested by Gendrys Aksula to solve that problem. Okay, katalah kita mengambil contoh di dalam matematik. Oleh kerana saya bidang matematik, jadi saya mengambil contoh. Dan contoh ini pun dalam beberapa literature mengenai TRIS diberikan. Katalah kita diberikan satu soalan kuadratik, persamaan kuadratik, dalam bentuk apa pun, dalam bentuk tak lengkap dan sebagainya. Jadi persamaan kuadratik yang ada terpapar di skrin itu ialah 7x square campur 12x sama dengan tolak 4. Itu bentuk yang tidak umum, tidak general, not a general term, general format. Jadi pertama sekali kita tukarkan kepada format yang general, yang umum, iaitu 7x kuasa 2 campur 28x. Kita bawa main tolak 4 ke sebelah kiri, jadi plus 4 sama dengan 0. Itu merupakan format ataupun bentuk umum sebuah persamaan kuadratik. Dan kalau kita yang berkaitan dengan problem yang diberikan. Tapi bila kita tengok bentuk umum persamaan kuadratik ialah AX square, AX kuasa 2 campur BX campur C sama dengan 0. Jadi di mana A, B dan C ialah pemalar. Jadi saya rasa semua ataupun pelajar-pelajar ataupun siapa yang terlibat dengan matematik akan tahu bahawa kita ada satu penyelesaian am yang kita boleh tulis dalam bentuk X sama dengan minus B plus campur tolak square root B square tolak 4AC dibahagi dengan 2A. Dan itu bila kita masukkan pemalar-pemalar A, B, C ke dalam penyelesaian am itu, kita akan dapat X1 sama dengan 3.85 dan X2 sama dengan 0.15. Dengan memasukkan nilai A sama dengan 7, nilai B sama dengan 28 dan nilai C sama dengan 4. Jadi kaedah TRIS ini, kita menghadapi satu problem yang tertentu dan penyelesaian pun mestilah tertentu. Tapi bila kita menggunakan TRIS, kita jadikan problem yang spesifik itu kepada problem yang umum,
Kerana problem umum ini ada penyelesaian yang dicadangkan oleh Gandhi Saksula. Kemudian, bila kita mendapati problem penyelesaian umum itu, kita akan fokus kembali kepada masalah asal kita dan mencari penyelesaian yang khusus kepada problem yang masalah yang kita hadapi. Jadi itu secara ringkas kaedah TRIS yang boleh kita terangkan. Jadi kalau kita lihat dari segi umumnya, kita menghadapi satu masalah tertentu, specific problem. Kemudian kita perlu membuat analisa. We analyze the problem, or we make the problem simplified. Artinya kita menyederhanakan masalah itu menjadi bentuk yang boleh kita faham dengan mengemukakan. Di dalam TRIS ni kita ada functional analysis, kemudian cause and effect analysis. Kemudian kita buat analysis. Nanti saya akan terangkan kemudian. Kemudian kita buatkan model masalah itu dalam bentuk yang umum. Kemudian kita gunakan tool, alat-alat yang disediakan oleh TRIS, yang nanti saya akan terangkan juga alat-alat apa yang digunakan, mungkin dalam siri-siri yang berikutnya. Dia akan menjadi satu, kita akan dapat penyelesaian umum. Kemudian kita kembali kepada penyelesaian khusus, specific solution. And then dia ada beberapa model penyelesaian. Kemudian kita akan dapat penyelesaian yang khusus di bawah sekali itu. Jadi apakah yang kita akan pelajari dalam TRIS aras pertama? What we will learn in the first level of TRIS? Apakah kurikulum TRIS aras 1? Dan saya akan terangkan berikut ini apa yang kita akan pelajari. Oleh kerana TRIS ini satu bidang yang sangat sangat luas dan sangat banyak orang, seperti misalnya contoh di Korea, walaupun pada awal dulu Korea itu di bawah, kemajuannya di bawah daripada Malaysia, tapi mereka telah menggunakan TRIS untuk membuat produk baru, untuk membuat sistem baru, proses baru dan sebagainya. Sekarang Korea telah jauh meninggalkan Malaysia dari berbagai-bagai aspek. Jadi, dan saya dapati mereka menggunakan TRIS dalam inovasi mereka. Okey, kurikulum TRIS aras 1. Kita mungkin akan mengenalkan kepada peserta apa itu TRIS. Dalam kuliah saya biasanya saya akan berikan contoh-contoh yang tertentu untuk digunakan TRIS. Okey, jadi pengenalan daripada bagaimana TRIS ini ditemui dan siapa yang mengukakan TRIS dan sebagainya. Kemudian kita akan lihat juga metodologi, sejarah dan adaptasi TRIS. TRIS methods, history and adaption. Jadi kita akan melihat bagaimana kita melaksanakan kaedah TRIS daripada awal kita menghadapi masalah, sesuatu masalah. Kemudian kita akan terangkan juga bagaimana sejarah TRIS ini mula dikemukakan dan bagaimana TRIS ini dapat kita adaptasikan kepada bidang-bidang yang lain. Kemudian kita melihat juga bagaimana biasanya proses penyelesaian masalah berstruktur. Jadi a structured problem solving process. Biasanya kita mengenali dulu apa masalah, sama ada kita dengan buat interview kepada orang yang menghadapi masalah ataupun kita mengkaji daripada situasi yang berlakunya masalah itu. Okey, kemudian kita untuk aras pertama ni kita akan melihat analisis fungsi. Jadi kalau kita lihat tiap-tiap masalah, tiap-tiap persoalan, kita ada komponen-komponen. Katalah kita menghadapi masalah enjin kereta yang saya sebutkan tadi.
komponen-komponen dalam enjin tu sudah ditentukan. Di mana kita memberikan menekan minyak dan minyak tu dibakar, minyak itu pembakaran itu akan menolak piston dan menjalankan enjin dan seterusnya. Jadi kita perlu, pertama sekali perlu menganalisa fungsi di dalam sesuatu sistem, function analysis. Kemudian selepas kita membuat gambar rajah fungsi sesuatu masalah itu, kita analise apa komponen-komponen sesuatu masalah itu, kita akan melihat analisis sebab dan akibat, rantaian sebab dan akibat, cause and effect change analysis. Okey, kita juga akan mengemukakan pada peringkat level 1 ini istilah pangkasan ataupun dalam istilah Inggeris istilah trimming. Ada komponen-komponen yang boleh kita buang. Tetapi bila kita buang komponen itu, fungsi komponen itu mestilah diambil alih oleh komponen yang lain. Kalau tidak ada komponen lain yang boleh mengambil alih fungsi yang kita nak pangkaskan itu, kita tidak boleh pangkas. Jadi itu bila kita pangkas sesuatu komponen, komponen akan menjadi kecil dan lebih mudah diurus. Komponen yang kecil daripada komponen satu sistem yang punya komponen yang besar. Okey, kita akan juga mengemukakan curve S. Curve S ini ada kaitan dengan tren evolusi sistem kejuruteraan. Artinya dia bermula daripada satu sistem tu dilahirkan, birth, kemudian dia berkembang. Apabila dilahirkan tu, kalau kita merawat dia atau memberikan perhatian yang tertentu, dan kita katalah kita menanam pokok, kita memberikan baja, menyiram air dan sebagainya, kalau sesuai keadaan-keadaan itu, pokok itu akan tumbuh. Kalau tidak sesuai, mungkin pokok itu akan mati. Itu dinamakan transition state, keadaan transisi hidup atau mati. Kemudian sistem itu akan berkembang menjadi matang, jadi matang growth, kita namakan perkembangan. Bila kita nak sistem satu sistem itu berkembang, kita mesti memberikan perhatian, kita mesti memberikan bantuan dan sebagainya agar dia berkembang. Kemudian bila dia berkembang, dia akan jadi matang, akan jadi mature, matang. Apabila keadaan kematangan ini berhasil, kita akan mendapat kemudahan ataupun kebaikan daripada sistem itu. Dan apabila masa berlalu, sistem itu akan mati, akan death stage. Jadi sebelum kita satu sistem itu mengalami kematian, kita boleh memulakan inovasi baru terhadap sistem itu. Jadi bila kita berikan satu inovasi baru, sistem itu akan mula balik, tapi dalam S-curve yang lain. Jadi kalau kita perhatikan setiap perkara, katalah dalam enjin kereta yang saya sebutkan tadi, ignition system dia tu, komponen dia tu ada S-curve dia, kemudian piston dia tu pun ada S-curve dia dan sebagainya. Sebab itu bila kita tukar sesuatu komponen, kita tahu komponen yang baru masuk ini ialah berada pada peringkat permulaan, jadi peringkat lahir. Sama jugalah macam orang menukar jantung dia daripada jantung yang lama kepada jantung yang baru. Jantung, katalah dia mendapat jantung daripada pelajar ataupun orang yang berumur 20 tahun, padahal umur yang penerima itu 50 tahun. Jadi S-curve untuk jantung baru itu baru permulaan, tetapi komponen-komponen lain dalam badan dia itu, S-curve dia mungkin sudah berada pada peringkat matang atau pada peringkat kematian dan sebagainya. Jadi di sini pentingnya kita mengetahui curve ataupun S-curve. Kerana kita tahu
bila satu sistem tu menghadapi kematian, kita tidak perlu lagi, kita boleh memulakan sistem baru supaya yang sistem yang akan mati itu biar dimatikan, kemudian sistem baru akan naik dan sebagainya. Jadi berikutnya kita akan terangkan juga kontradiksi kejuruteraan, engineering contradiction. Nah, di sinilah sebetulnya itipati daripada TRIS. Bila terdapat contradiction, kita tidak ada kompromi. Kita akan menghapuskan contradiction yang berlaku itu, menggantikan dengan satu benda yang baru. Jadi kita kena identify, kena kenal pasti kontradiksi dalam sesuatu sistem, sama ada sistem kejuruteraan ke, sistem sosial ke, sistem apa pun, apabila berlaku contradiction, di situ yang perlu kita perhatikan. Contradiction di sini bermakna apabila kita memberikan satu input, tidak merubah outputnya, outputnya makin berkurang ataupun makin makin naik. Kalau makin naik tu makin baguslah, makin berkurang tu. Contohnya, anak kita meminta merengek-rengek meminta wang. Kalau kita bagi wang, apakah kelakuannya tu makin baik ataupun makin memburuk? Di sini bila terjadi kontradiksi, kita harapkan bila kita memberikan satu facility atau satu kemudahan, dia makin baik. Tetapi bila kita memberikan satu facility, satu perkara baru, dia makin memburuk, makin perangannya makin tak elok dan sebagainya. Di situ berlaku contradiction. Harapan kita tidak sama dengan apa yang kita berikan. Kita mengharapkan kebaikan, tapi bila kita beri, terjadi keburukan. Di situ yang kita namakan sebagai contradiction. Di dalam sistem, kita akan juga menyebut atau menerangkan kepada peserta mengenai 39 parameter sistem. Parameter ni panjang, pendek, tinggi, volume dan sebagainya lah. Kalau dalam parameter sistem biasa, ada 39 parameter. Selepas itu kita akan terangkan bagaimana parameter ini kita masukkan dalam bentuk matriks kontradiksi, dan pada titik pertemuan antara parameter yang kita letakkan pada vertikal dan horizontal dalam bentuk jadual dan bentuk matriks, pada titik pertemuan dua parameter itu akan ada prinsipal-prinsipal yang kita cadangkan untuk TRIS. Jadi ada 40 prinsipal yang utama yang dikemukakan oleh Atsullah. Jadi di sinilah keunikan TRIS ini ialah mereka mempunyai penyelesaian yang umum, dan kita boleh menggunakan penyelesaian ini untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Dan para peserta juga akan diberikan latihan. Karena kalau kita mendapat sesuatu teori atau sesuatu ilmu, kita tidak latih cara menggunakan dan sebagainya, tidak bermakna. Jadi apabila kita mengadakan kursus TRIS peringkat pertama ataupun peringkat kedua dan seterusnya, perlu sangat kita membentuk kumpulan dan memberikan latihan kepada peserta. Jadi bila kita memberikan exercise pada peserta, peserta akan lebih menghayati TRIS. Mereka faham apa sebenarnya TRIS. Dan kalau kita tidak berlatih dengan ilmu yang kita baru dapat ini, kita tidak akan dapat menghayati kebaikan. Dan kita akan melihat case study, mungkin juga kita akan melihat aplikasi dalam pembuatan in manufacturing, dan juga latihan case study pembuatan dan sebagainya. Jadi bahagian latihan ataupun exercise untuk dijalankan oleh peserta ini sangat penting supaya mereka menghayati apa sebenarnya TRIS dan cara-cara melaksanakan TRIS. Sebagai kesimpulan, kita boleh mengatakan melalui TRIS ini kita boleh membuat inovasi dalam berbagai-bagai lapangan.
Dan saya memberikan satu contoh dalam sesuatu situasi. Saya tidak akan sebut di mana contoh ini berlaku, tetapi mereka asyik menjalankan satu aktiviti sehingga larut malam, kadang-kadang sampai pagi. Dan didapati setelah dibuat kajian, mereka mengantuk dalam jam 3 pagi. 3 pagi tu boleh dikatakan semua peserta yang bermain game yang tertentu itu mengantuk. Jadi pihak penganjur ni memikirkan bagaimana untuk mengatasi masalah ini. Di dalam TRIZ ada satu prinsip yang digunakan, iaitu memberikan oksigen. Jadi caranya ialah mereka apabila sampai pukul 3 pagi, mereka telah setkan alat pendingin hawa mereka untuk mengeluarkan oksigen. Jadi manusia ni mengantuk kerana dia tidak mendapat oksigen. Jadi kalau ada oksigen masuk ke dalam pernafasan sistem badan mereka, mereka segar bugar. Jadi pada jam 3 pagi itu, mereka akan inject, akan masukkan oksigen melalui alat pendingin hawa. Dan ternyata semua yang mengantuk tu kesegar bugar dan boleh meneruskan permainan. Nah, itu salah satu inovasi yang kita perhatikan. Dan juga saya mengkiaskan perkara ini kepada situasi di masjid-masjid kita pada hari Jumaat. Kita dapati pada jam 1:30, 1:20 tu masuk waktu, orang-orang jamaah belum mengantuk lagi. Tetapi apabila 15 minit khatib membaca khutbah, hampir separuh daripada jamaah sudah mula mengantuk. Mungkin juga masjid-masjid boleh mengadakan sistem pendingin hawa, dan pada waktu mereka mengantuk tu kita masukkan oksigen kepada sistem di dalam masjid tu, sistem pendingin hawa dingin dalam masjid tu, dan jemaah akan kembali aktif kerana ada oksigen tambahan yang diberikan. Mudah-mudahan ini merupakan satu inovasi yang boleh kita kemukakan. Dan dalam kehidupan kita ini pun banyak inovasi yang kita boleh buat, asalkan kita mahu berfikir mencari apakah punca masalah, sesuatu masalah itu berlaku. Hanya sekian. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.